Halo guys, kali ini kita akan mencoba memakaikan PowerMax Hip R2S untuk motor yang tadinya nggak bisa di starter. Kita kasih mesin ini, alat ini yang akan dihubungkan dengan aki. Apakah motor yang tadi nggak bisa di starter bisa? Oke, langsung kita ke TKP. Ini motor yang tadinya nggak bisa di starter. Coba kita colokin dulu. Kita coba ya. Kita hidupin. Udah. Ya kan? Nah, apakah nanti akan bisa? Kita langsung ke pemasangannya. Kita akan pasangkan alat PowerMax Hip R2S di sini. Di sini ada minus dan plus. Nanti akan kita hubungkan melalui alat. Nah, ini alatnya seperti ini. Ini kita akan buka pelan-pelan. Nah, bentukannya seperti ini. Oke. Nah, kita buka dulu. Ada apinya tadi. Hah? Tadi ada coba. Apinya. Awas. Ya, tender. Iya, ya. Terus dari reaksi ya. Dari reaksi tadi. Oke. Bisa dipasang ya. Nah, dari reaksi tadi dia menyimpan daya di sini. Oke. Okay. Oh iya. Tarik. Oke. Okay. Sini. Yang merah dulu. Yang plusnya sudah terpasang, tinggal sekarang buka yang minnya, ya itu yang warnanya hitam. Ya, ya ini yang minnya, yang kencang. Oke. Okay. Ya, sampai kencang. Nah ini reaksinya sudah jadi, kita taruh di sini, saudaraku. Ya, guys, ini guys, alatnya dipakai di sini. Tinggal mencari posisi daripada balikin, akhirnya. Balikin ya, seperti itu. Akhirnya diposisikan semula sebentar, masukin lagi. Biar tidak mengganggu. Oke, sip, ini ada karet. Oh iya. Yang plus dan yang minus ini adalah Jupiter. Yamaha Jupiter tahun berapa, Pak? Tahun 2011. 2011 ya. Oke, ini sudah siap. Kita nanti coba pasang lagi, kembalikan. Oke, kita cari posisi untuk power mac-nya. Oke ya. Setelah dipasang di sini akan kita coba buat di starter. Nah, ini baru nyala. Woi, di. Oke. Ini akan kita coba. Lampunya makin terang. Kita coba ya. Iya, sip. Kita coba. Mantap. Ini dia. Lampunya gile. Makin silau. Sip, mantap. Ini lampunya terang banget ya. Ya, terang banget. Orangnya tapi redup. Ya, itu muter. Oh. Senyanya nyala lagi.
Oke, ini coba rem belakangnya mas, injak. Terang banget lampu rem belakangnya. Oke, sip.